Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mama Dewi and Family. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dimudahkan. Loh, ini kurang dikasih ini teman-teman, kasih minyak, jadinya berat banget. Semoga teman-teman sehat ya, selalu dimudahkan urusannya dan dimurahkan rezekinya. Apa nak? Nak pokoknya. Nak musik nak. Oke teman-teman, hari ini Mama mau ke acaranya Mbak Indah Ratih. Mbak Indah Ratih. Kita langsung aja cus bersama Mas Cawi. Halo Bandung. Karena Mas Cawi hari ini libur nak, masuk malam. Masuk malam lah. Hari ini masuk malam. Untung aja ada yang nganterin teman-teman ya. Kalau nggak ada yang nganterin, nggak tahu Mama. Apakah Mama bisa berangkat atau enggak? Ya mungkin bisa tapi yo antara sorean gitu ya. Sepulang kerja pasti. Alhamdulillah masih ada yang nganter ya teman-teman. Yuk kita cus. Sebelumnya Mama mau mampir dulu di toko Patra. Ya tutup masih belum ya? Belum. Setengah satu. Oke, ikuti terus video Mama Dewi and Family. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Nah, teman-teman kita sudah berada di toko Patra. Mbak mau tutup? Belum ya, bentar lagi ya. Bentar. Bentar aku tak belanja dulu. Teman-teman Mama aslinya tuh bingung ya. Mau bawa apa? Mau bawa apa? Belum terpikir apa ya. Sebentar, kita nunggu. Libur masuk malam. Nah, ini nak. Ini ada Mas Cawi. Ayo, ayo kita biar. Tuh. Serang nak. Hah? Satu. Ya boleh. Satu. Ya enggak toh. Dua. Lagi. Tiga. Ya. Ini nak apa namanya, gula. Gula. Depan. Enggak tahu ya teman-teman ini Mama bawa apa itu nak. Gula. Kayaknya baru nih. Ini. Oke. Okay. Mau? Apa? Mau. Ambil. Karena yang mereknya tidak ada, udah aja nih. Apa ya nak? Bawa apa? Teh kopi. Boleh deh. Boleh nak teh kopi. Kayak ini satu. Boleh juga. Yaudah itu. Sepuluh. Hah? Sepuluh? Iya. Oh, berarti gak muat. Mama bawa apa gak tahu ya teman-teman ya, bingung ya. Carikan aku yang kedua. Bos. Cukup. Ini 10. Ini 2. Nah, kayak gitu. Mama enggak ada yang nganter, piye coba bawanya? Ini anaknya bawa di dalam. Meluk. Itu anak kabur. Apalagi? Ya nak,
Ada kok. Oh, ada. Kemana-mana Bang Richard. Jarang kelihatan Bang Mas. Apa enak? Kopi-kopian enggak? Kopi-kopian. Oh, jangan. Itu aja, Nak. Nah. Oke. Kopi-kopian. Kopi enggak? Sih, iya, kopinya enggak ada. Kopinya cuma saset, wis. Udah, Nak, enggak tahu bingung Mama bawa apa lagi. Masa jajan kayak gini, Nak? Coba itu. Bisa enggak ya nanti bawanya ya? Bisa ya. Ini. Ini. Udah sembuh pokoknya. Anak pengen apa? Enggak tahu, kira-kira apa? Biskuit-biskuit udah dua. Ya sudah yuk. Nanti enggak bisa bawa. Berat, iya. Oh, ini air mineral? Mau. Yang dingin nanti biasa-biasa ya? Iya, biasa aja. Nanti enggak sembuh-sembuh. Ini. Ya. Wah. Itu gencet, Nak. Terus nih Mama pegang aja. Siap. Mbak Dita kemana? Oh iya. Sik. Terus bokes, bingung aku. Udah, Nak. Aku mau pesen parsel iki lali ngomong wis kadung ya wis. Kok ini remuk banget ya? Super banget. Ya kan remuk banget ya. Buat sendiri aja, Nak. Tapi tuker aja. Halo, Seril. Lah. Salma. Lah, ndi adike ne? Yo gak iso. Ini ya. Tukarnya kemarin. Iya. Yang itu enggak ada. Iya, wes. Sorry ya ngantek pe tutup. Yang senang bapaknya biasanya. Kuning juga. Iya. Kuning cewek kan, Mbak? Enggak. Enggak, netral dia. Dek, air minumnya ya, Dek ya. Air minumnya jangan dimasukkan. Tolong ambilin ya, Salma. Salma. Dua. Ini yang kresek. Oh iya. 5,5. Makasih Mbak. Iya, makasih ya Mbak. Dadah semua Dek. Ya, salam. Lah ngono ayahe pakein ben gak kepanasan. Hai. Salma. Ini lada bakul pentol. Digawe apa lek damis sih? Ah, apa 7 bulanan? Yuh, titut-titut. Yuk, deh kita berangkat. Ya Allah, ini bagus banget. Nak, ini lo kembang ini lo bagus banget. Kayak di Eropa. Nanti paling anak ambil. Hah? Anak kan order itu. Oh iya toh. Kanopi. Panasnya lihat tuh. Anak udah makan? Udah serapet.
Oh, sarapan. Mama belum, Nak. Setengah sembilan belum sarapan. Belum makan, belum sarapan. Nah, Mama harus sarapan, harus minum air banyak. Ya. Kalau minum sekarang banyak. Buah-buahan, sayur. Kalau minum banyak, tapi ini belum makan. Tadi sampai kantor baru ini ada ada tamu sih, ada tamu mandiri tadi. Ada gorengan di meja ini enak ya? Iya ada, ketok. Cemilin gitu aja lah. Iya lupa, saya ngobrol asik sama Mas Reza terus. Saya ngobrol rame, asik ya lupa. Aduh. Mau bak buah lagi, wes udah kelewat. Udah nggak apa-apa dah. Udah itu aja, nanti anak nggak bisa bawa. Bisa, tinggal bolak balik dua kali, nggak muter-muter di mana? Mau muter? Muter depan nih. Ya udah. Awas, seret kita masuk ke sini. Langkah sempitnya. Jalannya sih pas si mobilnya gitu ya. Iya. Yeah. Nah, kita masuk ke sini ya teman-teman ya. Loh, gak ada ininya. Kirain ada, biasanya kan dulu ada genset. Oh, gak genset di dalam? Mungkin bisa jadi. Kalau anak masuk bisa mundur gak kira-kira? Bisa di belakang mobil ini nggak bisa juga? Belakang mobil ini mungkin bisa. Nanti terus anak mundur pelan-pelan ya. Pas-pasan banget ini. Kayaknya caranya sih nanti masih. Jangan mobil ini mau mundur lagi? Habis kalian berumpang ini. Ntar belum atau? Nggak udah, nggak apa-apa lah. Itu paling ya saudaranya tuh nak. Gak apa-apa, udah pepet aja. Kalau mau mundur ya udah, nanti tunggu bentar. Sudah nak, gak apa-apa. Udah. Yuk, kita udah sampai ya teman-teman ya. Mama buka jalan dulu. Iya. Oke, ini ketemu Intan, udah lama, Ma'e. Makasih, Mama. Mas Cawi, mundur ke mobil. Dalam, G. Terima kasih, selamat ulang tahun, Intan. Sehat selalu. Gemes. Loh, baru lagi. Iya. Acara jam pinten, Mak? Ayo kaca, Mbak Manu. Nginep Mbak Manu. Dalu bu eh. Oh. Oke, di mantok. Is mantul. Disanggul. Jilbaban apa? Nyun sanggul, Mak. Oh, sanggul. Nggih. Okay. Internasional. Siraman Bu Yun. Bu Yuni, siraman. Oh, siraman. Sibuke napa leh, Bu? Bu. Nggih, sibuk maksude iya sini yuk terpangkles iya iya niki anu meleh agak sini bu sumuk ngawin tetese derek teng ase-asenan ngeten amat ini ngeten kale Mas Cawi Mak
suaminya Mbak. Suaminya Kak Abel nggih. Kak Abel anu napa? Mak lipstiknya wapi, Mak. Nggih, lipstiknya cantik. Intane agak terpesona. Muera. Dera apa? Mantul. Mak ini Mak ini lemu tapi wajahnya anu. Tirus. Nggih, ramping. Wajahnya genek wong lek tekanan Mas Dimas lek ora. Yo piye ku ngomong. Lek jane ning gone ho ho hehe kuwi lho, Mas jane iki. Ngono lho, beningane Mae. Lah iya. Tapi alangkah anune tekok Mas Dimas ngono lho. Lah niku Mas Dimas ini duduk situ. Tekok Mas Dimas sik nek ora dilep kok ben diono Mas ho ho hehe kuwi. Didek kok baru kan datang. Bayi. 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 Cantik. Ya, aku cantik ya, Bu. Mbak, dia tadi pacar. Ayo, ayo. Asik bayi sampai pangkling. Bayi. Oh, Mak mantul. Enggak apa-apa ya. Bayi. Bayi ki. Mama Dewi tak tadi. Dalam. Nembe mawon. Iki wis nang ndek. Lho Mbak Reva enggak didandani. Mereka enggak mau kese goreng wis. Tak andani uga nyandak no wong polae kan bumi sampean. Untuk 100 piro Mas? 200 sih boleh gak kobang. Bayi mriki bayi. Mbak, sing bagian rias cowok sinten nggih? Dalam. Jenengan iki monggo HP kok rene. HP kok Intan. Ulang tahun penedi apa? Sini. Tahu. Agak sini. Tahu. Pengen tumbas kelambi. Oh nggih. Pengen tumbas kelambi. Baju apa? Sekarang mbah apa ganti aku. Di mana belinya? Iya, masuk. Di Cepu enggak apa-apa. Di Alset. Iya, di. Biasanya di situ. Biasanya di situ. Ukurannya apa? Ya enggak naik bujunya. L apa XL? XL. XL ya. G, terus yang terus apa? Yang terusan apa potongan? Yang panjang. Panjang. Oke. Yang kau dipakai dari teruntum itu. Lagi apa kayaknya tak sagul? Kan kamu cari itu. Mas Awi malu, enggak mau. Oke guys, karena Mak ini tak sanggul, mari kita semir merah ya guys, ben koyo niken salindri. Niken salindri, kan semangat ambek lelet ya. Kira-kira apa? Acak bareng saya. Iya guys apa? HP ku? HP ku iki? HP ku iki? Wah, iki dadi kamarane. Malah rene. Eh, pengen di mana iki? Eh, kawan. Kok saki? Nyapa? Tak kira ngono. Kita sayu, Mas. HP ku iki. Lah nyapa to kok sembarang kabar. Biasa aku ngrekam dhewe ku karo Mak kok. Iki nyari ngene-ngene ngene. Ngene Mak e, rekam ben Mak e. Kasep. Arek barengan rapan. Menang ah. Ku paling barengan rapan urus iki. Rambuté kono dhewe ta putih kok. Mbak Win. Ibu apa? Ayo. Sebel. Nyemangi Mas Dimas. Wis. Wis. Kok ditawangi. Dangglung MC MC
mandor kon blangkone. Mandor di blangkone. Kurang kupon. Kurang satu lagi. Iya, Pak. Iya, Pak Rara. Kena aku peteng kok di sikar kowe ya. Jadi lah emang di cupuk kita nih. Enggak. Masalah oke, ya sabar. Kita tambah, Pak. Ya ampun. Ngopek mau, paspor dipatahin gula beli gara orang kesel ini dicilin lo, yang matang sopah jadi mbak ini dia tambah pun disiram keliru kowe ini ngomongin cok ini mungkin dua-duanya disiram apa nih, soalnya ini matang kayak mulai nyiram pra enggak, kayaknya ini matang ini di apa, pacain apa panggulan itu rasa macam itu iki lho sing ngomong. Ora kaya dipasrahi. Kaya aku njebut wong wis ora kaya kowe. Piye? Toroke ndek ngendi? Ora. Lho berat digulone apa gowone bencang kemeh. Ora kok lancar. Ya tak dhewe seneng to. Ya tak sampeyan tak gaweke. Ya tak gaweke sampeyan to. Eh asine kangen Mbak Mano. Ya tak gaweke asine kangen karo ambungane iku lho. Iya, serap-serap iki. Tak gaweke Mas, tak gaweke tenange. Lewet asine mono. Versi kalem nggih, Mak. Sepatunya di sana, Mit. Pak. Kale mantu. Teng mriku tapi. Nggih, nggih. Pondek Pawok, Mak. Halo. Maca. Mboten. Aku tak di depan mawon. Ya teman-teman mama tak di depan aja. Mas Sawi kemana ya tadi? Dalam. Saya tak meripiu.
Oh, ini jajannya. Dalam. Lo tengkeriku gih. Eh, Bu Yuni, sebentar. Mungkin nak apa jenenge? Aku enggak terlihat berarti aku pamit ya nek jenengan pas itu. Dalam. Kok keseso, Mama? Wah, kan lebih kantor. Nggih. Jam 2 nggih, heeh. Lah pripun kesek ngurusin perkara. Lah nggih, enggak apa-apa. Mbak Endah potong pundi nggih? Niku ngadem, Mas. Oh, ngadem. Teng kamar. Nggih, tapi kok nganu pun kuat aja dadi nikine wala sumuk. Nggih, enggak apa-apa. Nikine full keringet ngoten. Mangane kula tak duduk di situ nanti nek wis jam 2 kula tak nggih. Nyun pamit sisan nggih. Nggih, mangga. Pamit ke mak nggih. Oh nggih, mak tesek dirias. Nggih, pon kersane. Kersane. Nggih. Nggih. Mengke berarti acara di depan situ. Nggih, teng ajengan mriku. Lah niku jejer-jejer 7 niku mengke sing nyiram ngoten niku kan mengke 7. Nggih, nggih. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, nggih. Nggih, kula tak teng mriku mengke nek mboten kanti langsung nggih. Nggih, matur suwun nggih Mbak Dewi kirawu. Nggih, ya Allah, Mama. Atur sembah dulu. Nggih, makasih Dik Rapa. Nggih, Dik Rapa. Monggo Bu Yuni. Ini teman-teman kita di sini aja ya. Oh, ini loh tempatnya. Di mana, Pak? Dalam. Di mana? Dalam tak teng riki riyen, mengke nek mpon jam 2 kula pulang. Oh, iya. Tapi izin bentar, Mas. Nggih. Nah, ini teman-teman tempatnya untuk acara. Siraman teng mriki nggih, Bu. Nggih, nggih. Nanti kon iki akan dadi anune banyune kan riko. Oh, nggih. Siramane mangke sing dolane teng mriku. Nggih. Monggo. Eh, jatuh. Terus tak pinarak teng mriki. Ini ora nek sundung, tak kira apa? Apa dia Pak Naku? Menyiram. Udah Rafa udah duduk di sana. Aja aku, di panik kok. Nah, teman-teman, berhubung Mama habis ditelepon kantor, jadi Mama nggak bisa sampai acara selesai. Ini Mama mau pulang aja karena ada yang nunggu di kantor, teman-teman ya. Oke, oke teman-teman ini karena ya sebenarnya sayang sih. Tapi gimana lagi karena ada tamu Mama harus segera balik. Masya Allah. Padahal dari tadi lo nunggu. Sik, kita cari mobilnya di mana ya? Dekat sono. Oh, di sini. Oke itu. Dari acaranya sudah dimulai teman-teman, tapi wes piyane kayak sudah ditunda. Ayo, Mas Jawi nunggu di sini. Makan apa? Oh itu yang tadi. Ya, Mama dapat telepon nak dari kantor. Oh, pulang ya? Iya. Iya udah setengah 3. Iya, nggak bisa ditunda. Let's go kita pulang. Iya, soalnya udah janjian dari beberapa hari yang lalu. Ya, yes, teman-teman ya, yuk kita pulang. Aduh. Nah, teman-teman, ini Mamah mampir tadi beli nasi. Nasi campur Bu Pos. Buat kakak Mama sama siapa namanya? Bang Ruben. Mas Sawi gak mau udah makan ya nak ya. Makan apa nak tadi? Makan keripik mah. Tadi makan udah. Makan pecel. Makan pecel. Sayur juga. Cuma... Ini enak keripik, ini enak keripik ini. Apa? Daun jeruk utuh-utuh. Enak banget ya. Mau tinggal ke Patra. Jadi ini Mama mau langsung ke kantor. Ini tadi mampir sebentar, wis. Ah, wis ditungguin, suruh cepet-cepet. Tapi Mamanya lapar, harus makan dulu. Nanti kalau sudah ketemu tamu, terus sudah makannya wis kelendran, nanti bunda asam lambungnya naik lagi. Jadi Mama sempatkan beli nasi dulu, teman-teman.
ini langsung balik ke kantor. Ini kan tadi mama motornya di rumah, nak langsung antar mama aja. Oke, mama. Langsung kantor ya. Langsung ke kantor. Jadi biar wis nanti mbah pulangnya tak mama tak nunut. Abang soalnya pulangnya sore, sore banget jam 5. Mama jam 4 udah pulang. Soalnya nanti badminton juga. Badminton. Rutin sekarang badminton. Iya rutin. Tapi enggak tahu deh ini nanti ikut apa enggak ya, masih serak kayak gini ya. Kalau badminton itu pasti teriak sih. Nanti suara malah makin habis. Flu. Ternyata di mana-mana musim flu. Anak udah sembuh? Udah, Ma. Abel udah sembuh juga? Abel masih mampet hidungnya. Oh iya, kayak mama berarti ya. 2 hari udah. Dia enggak minum obat ya? Dia enggak minum obat. Anak kan minum obat. Sama. Di luar. Tapi tetapnya kena. Sama, mama juga enggak minum obat. Kalau flu aja sih, maksudnya pilek itu enggak usah diobati. Kecuali ada batuknya ya. Ada batuk, ada pusingnya, ada ininya mungkin. Karena demam itu pas masuk, jadi harus minum obat. Mama pas demam itu pas libur, makanya santai wis enggak usah minum obat kok. Kebanyakan obat menakutkan. Kalau bisa, ya sembuhnya sih agak lama, tapi wis enggak apa-apa. Sembuh nggak? Karena cuma ini aja kok, cuma pilek, jadi yo santai aja. Mas ini mama, loh kok belum masuk? Mama langsung ke kantor aja teman-teman, karena udah ditelepon lagi. Sabar. Sabar sebentar. Habis ini mama ke Bravo lagi. Mama belanja. Belanja biasa. Sama kantor atau sama abang sendirian? Enggak, sama kantor. Sama kantor nanti selesai. Ada tamu, tadi pagi juga ada tamu, makanya mama belum sarapan, baru selesai apa namanya bedaan, tiba-tiba datang tamu dari Bank Mandiri, terus jam kita mau istirahat baru mereka pulang. Jadi gak sempat sarapan, gak sempat makan. Pas istirahat kita langsung OTW. Langsung OTW ke rumahnya Lek Damis itu, terus dan udah. Sekarang udah sampai jam 3 udah. Sampai jam 3. Iya. Ya wes. Oke teman-teman, kayaknya kita akhiri dulu aja videonya sampai di sini. Kita sambung lagi di video yang berikutnya. Teman-teman jangan lupa bahagia dan jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.